Bab 341 Anggur Hanya peralatan di atas meja villa bulan iblis yang tidak hancur. Sedangkan untuk peralatan di meja lain, semuanya hancur. Para penonton tercengang. Mata Lin Yun dan Situ Yi bersinar. Mereka tidak bertarung, tetapi mereka berkompetisi melalui piala dan seimbang. Ketika rambut Situ Yi yang berkibar jatuh, itu mengungkapkan penampilannya yang luar biasa yang mengandung sentuhan aura iblis, meningkatkan penampilannya yang mematikan terhadap wanita. Lin Yun menghela nafas, anggurnya enak, tapi hanya saja hampir membunuhku. Cangkirmu juga tidak mudah, jawab si Yi dengan senyum ceria. Baguslah kalau kau tahu itu. Lin Yun kembali ke tempat duduknya. Tatapan burung gagak bergantian antara Lin Yun dan si Yi sebelum mereka menghela nafas dalam hati. Hanya orang-orang seperti mereka yang pantas menyandang gelar jenius yang mengerikan. Meskipun Zuo Yun, Yue Qing, dan Bai Yu juga berbakat, mereka masih agak kurang jika dibandingkan. Tapi jarak yang kecil ini adalah alasan mengapa mereka dibayangi oleh Lin Yun dan Situ Yi. Ketenaran Lin Yun melambung tinggi karena perjamuan itu, dan pada saat yang sama, itu juga memungkinkan ketenaran Situ Yi mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kakak senior, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenal orang ini? Murid-murid Villa Bulan Iblis berbalik untuk melihat Situ Yi. Aku tahu sekarang, senyum Situ Yi. Murid-murid Villa Bulan Iblis berteriak pahit di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa berkata apa-apa tentang kesombongan kakak senior mereka. Dia jelas mengenal Lin Yun, namun dia bersikeras bahwa dia hanya mengenal Lin Yun sekarang. Dia hanya harus bertarung dengan Lin Yun sebelum mengakui yang terakhir. Para pelayan mulai memasuki aula untuk mengganti peralatan yang hancur. Setelah mereka selesai mengganti peralatan, Putri Feng Hua melihat sekeliling dan berkata, "Hadiah pintu terbuka dan sekelompok pelayan keluar sambil memegang piring perak yang ditutupi kain." Mata semua orang dipenuhi dengan harapan saat mereka melihat para pelayan. Sang putri memberikan hadiah lagi. Ini pasti anggur yang sangat baik dari klan kerajaan lagi. Haha, itu pasti anggur flower Cat lagi. Sudah lima tahun. Betapa nostalgianya. Banyak murid menggilat bibir mereka saat mereka melihat para tetua mereka menerima anggur. Banyak tetua yang langsung membukanya dan meneguknya. Setelah pelayan meletakkan sebotol Flower Toxic Cat Wine di atas meja, pelayan itu menatap Lin Yun dan tersenyum, Tuan Muda Lin, Tuan Putri terkesan dengan penampilanmu hari ini, jadi dia memberimu hadiah tambahan berupa Poenix ten Wine. Suara pelayan itu tidak keras, tetapi menyebabkan keributan besar dari sekitarnya. Anggur Poenix 10. Itu adalah anggur kelas 7. Saya mendengar bahwa hanya ada dua di kekaisaran Qin besar. Ada satu di perbendaharaan klan kerajaan dan yang lainnya ada di tangan sang putri. Saya mendengar bahwa Kaisar memberikannya kepada sang putri ketika dia masih muda. Saat itu, sang putri dicintai oleh semua orang. Tapi dia benar-benar memberikan anggur yang begitu berharga pada Lin Yun sebagai hadiah atas penampilannya. Melihat poin wine sekarang, flower toxicate wine kelas 3 terlihat kusam jika dibandingkan. Kau tidak menginginkannya. Kalau begitu berikan padaku. Bermimpilah. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Anggur kelas 3 sudah cukup baik. Anda tidak bisa membelinya di mana saja bahkan dengan uang. Banyak orang melihat toples Poenix 10 Wine dengan iri di mata mereka. Luo Feng juga merasa senang karena dia segera memberi isyarat pada Lin Yun dengan matanya. Lin Yun menerima Poenix 10 Wine dan menangkupkan kedua tangannya, terima kasih atas hadiahnya, yang mulia. Tidak perlu berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Paviliun Pedang Lingqiao sebagai gantinya. Suara halus Putri Phoenix yang sedang mekar terdengar. Tanpa Paviliun Pedang Lingqiao, Lin Yun tidak akan bisa bersinar begitu terang hari ini. Namun, tidak ada yang menyadari dengusan Qin Yu saat dia diam-diam pergi. Kami tidak berani menerima pujian itu. Dia secara alami harus berterima kasih pada yang mulia karena itu adalah pemberian Anda. Saya yakin Lin Yun tidak akan mengecewakan Anda. Senyum Luo Feng. Sang putri tidak berkomentar. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan mengumumkan, Aku lelah. Kalian semua bisa pergi sekarang. Berbagai sekte menerima anggur mereka dengan senyum terpampang di wajah mereka. Mereka menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Lin Yun memandangi Poenix Ten Wine di tangannya dan berpikir keras. Hehe, sepertinya aku benar. Kamu bersinar cerah hari ini dan kamu menerima perhatian sang putri. Semua orang bisa memanggilku peramal di masa depan, senyum Sinian, Tang Tong dan yang lainnya juga tersenyum. Adik laki-laki sangat tampan dan memiliki masa depan yang cerah. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa menjadi permaisuri pangeran di masa depan. Apa yang kalian bicarakan? Diam, Luo Feng segera menegur mereka. Tapi dia tidak marah karena dia tahu bahwa semua orang sedang dalam suasana hati yang baik. Semua orang perlahan meninggalkan pulau itu sambil tertawa, sambil mengobrol. Lin Yun merasa ragu dan berbalik. Tatapannya bertemu dengan Putri Feng Hua yang menatapnya. Saat tatapan mereka beradu, Lin Yun tertegun. Dia bisa mengetahui bahwa Putri Feng Hua tercengang sesaat melalui cadar, tapi beberapa saat kemudian sang putri berbalik dan pergi. Yah, itu tidak berarti dia menatapku. Lin Yun mengejek dalam hati. Saat dia berbalik, pemandangan di luar pulau diselimuti kabut. Matahari terbenam mungkin indah, tapi ada juga aura dingin yang terlihat agak sedih. Ia lebih menyukai fajar. Saat itu terang benderang bagaikan api yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Bulan menggantung tinggi di malam hari, kembali ke halaman, Lin Yun perlahan membuka matanya setelah dia menyelesaikan satu siklus penuh sutra zaman. Saat dia menghembuskan nafas, energi asalnya menjadi lebih bawaan, terutama karena sutra zamannya telah mencapai tahap kedua. Dengan santai menempatkan giok spiritual kelas 2 yang terkuras ke samping, Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bulan yang terpantul di danau. Ada sesosok tubuh berdiri di atas danau dan tatapannya diarahkan ke halaman Lin Yun. Lin Yun tertegun sejenak saat melihat orang itu. Itu adalah Tuan Liu Suang secara alami. Yang harus Lin Yun lakukan adalah melihat kepalanya yang botak. Lin Yun melambaikan tangannya dan berdiri untuk menyambut tamunya. Tuan Liu Suang berjalan mendekat. Melihat Lin Yun yang sedang duduk di depan meja, dia bertanya, Saudara Lin, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku ada di sini? Aku secara alami tahu ketika aku melihat bulan di langit. Senyum Lin Yun sambil mengeluarkan Poenix Ten Wine. Tuan Liu Suang tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba tertawa dan mengusap kepalanya. Dia menyapu sekilas ke arah Poenix Ten Wine dan melafalkan, Poenix Ten, meniup seruling di Phoenix Ten. Hanya air yang mengalir di depan paviliun yang mengingatku. Tuan Liu Suang berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, "Ada wine yang baik dan ada wine yang luar biasa. Ada cerita di balik setiap wine. Saya tidak bisa menerima yang satu ini karena diberikan kepada Anda oleh sang putri. Mari kita minum anggur monyet sebagai gantinya. Bersulang!" Lin Yun menyimpan poin extend wine dan mengeluarkan sepuluh guci monkey wine. Tuan Liu Suang memandangi anggur kera dengan mata berkobar. Dia tersenyum, "Saya suka anggur kera ini yang terbaik di dunia." Ada banyak wine di dunia dan ada kisah sedih di balik hampir semua wine tersebut. Hanya anggur monyet yang menyegarkan karena dibuat oleh sekelompok monyet. Ayo, mari kita minum. Tuan Liu Suang menepuk meja dan membawa kendi berisi arak kerah. Lin Yun berkeringat saat melihat apa yang dilakukan oleh Tuan Liu Suang. Dia benar-benar layak menyandang gelarnya sebagai Tuan Liu Suang. Bahkan cara dia minum pun membuat Lin Yun merasa rendah diri. Setelah meneguk abis kendi itu, Tuan Liu Suang tertawa, "Ini hebat, Lin Yun! Kemarilah dan minumlah juga! Kamu bersinar terang hari ini, dan ketenaranmu menyebar ke seluruh kekaisaran. Kin besar! Kamu harus minum beberapa cangkir!" Maksudku, beberapa guci. Lin Yun tersenyum dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri sebelum meneguknya. Setelah mereka berpisah hari ini, siapa yang tahu kapan mereka bisa bertemu lagi? Jadi, mereka berdua memandangi dua bulan dan minum anggur. Ketika Lin Yun merasa mabuk karena alkohol, dia menyebutkan bagaimana dia tidak berhasil berlatih segel surgawi. Tuan Liu Suang tersenyum dan menunjuk ke arah kepalanya yang botak. Melihat Tuan Liu Suang, Lin Yun bertanya, "Anda mengatakan bahwa saya harus menggunakan kepala saya untuk berpikir dan hati saya untuk berkultivasi untuk mendapatkan segel surgawi? Hahaha, bukan begitu? Maksudku, kamu membutuhkan bulan seperti yang aku miliki di kepalamu." Tawa Tuan Liu Suang. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tertawa, jadi ternyata dia harus mencukur kepalanya dan memeluk agama Buddha untuk menumbuhkan segel surgawi. Kurang lebih seperti itulah yang dia pikirkan. Dia tidak berniat untuk masuk ke dalam agama Buddha, jadi dia hanya bisa menyerah pada segel surgawi. Sangat disayangkan, tetapi pada saat yang sama, tidak keduanya mengobrol dengan gembira sambil minum, namun ada seseorang yang memiliki ekspresi berlawanan di kediaman putri. Itu adalah putra mahkota, Qin Yu, yang mengenakan ekspresi gelap. Setelah dia meninggalkan perjamuan, wajahnya menjadi gelap. Hal ini membuat Wang Yan gemetar ketakutan saat dia berdiri di samping Qin Yu. Wang Yan juga telah menyaksikan pertempuran itu dan dia hanya bisa mengertakkan gigi saat melihat betapa cerahnya Lin Yun bersinar. Dia juga punya gambaran kasar mengapa putra mahkota begitu marah. Sudah lima tahun sejak terakhir kali sang putri mengadakan kelompok ulang tahun. Dan kali ini, perjamuannya begitu megah, jauh melebihi perayaan-perayaan sebelumnya. Banyak sekte yang masih menghormati seperti sebelumnya. Hal ini membuat Kin Yu semakin tidak senang karena dia sudah mewaspadai sang putri sejak awal. Kin Yu tiba-tiba berdiri, "Kita harus menyingkirkan Xin Jue." Wang Yan terkejut dengan kata-kata itu. Dia bertanya, "Bagaimana dengan Lin Yun?" "Lin Yun," tanya Kin Yu. Kin Yu tertawa terbahak-bahak. Penglihatanmu yang sempit hanya menempatkan fokusmu pada budak pedang. Jadi bagaimana jika Lin Yun tangguh? Bisakah dia bersaing dengan delapan gelar di kompetisi gerbang naga pada akhir tahun ini? Bisakah dia mencegahku meraih posisi pertama? Ya, aku mengerti, kata Wang Yan. Pergilah. Mata Qin Yu melonjak dengan aura pembunuh. Dia selalu menjadi orang yang tegas dalam hal membunuh. Dia tidak akan ragu-ragu begitu dia mengambil keputusan. Dengan itu, mereka berdua meninggalkan halaman, tetapi mereka tiba-tiba dihentikan oleh pria tua berjubah abu-abu itu. Pria tua itu tersenyum, sudah lama sekali, dan sang putri ingin bertemu denganmu. Silakan tinggal beberapa hari lagi. Adik perempuan saya memahami saya dengan baik. Dia sudah memahaminya, bahkan sebelum aku mengambil keputusan. Berterima kasihlah padanya, aku akan menunggu beberapa hari lagi. Senyum kin-yu. Itu sudah pasti, senyum orang tua berjubah abu-abu itu. Ketika Kin Yu berbalik dan kembali ke halaman, senyum di wajahnya digantikan oleh tatapan dingin. N. Bab 342 Anda mungkin tidak percaya. Wang Yan merasa tidak nyaman ketika mereka kembali ke halaman. Dia tidak berani menatap wajah Kin Yu. Tiba-tiba, Kin Yu melihat seorang tetua berjubah hitam muncul dari bayang-bayang. Tetua berjubah hitam itu dengan hormat berdiri di belakang putra mahkota. Untuk sesaat, Wang Yan dipenuhi dengan kengerian. Apakah orang tua ini ada di sini selama ini? Dia sama sekali tidak memperhatikan orang tua itu. Kemudian lagi, masuk akal jika seorang ahli akan melindungi putra mahkota. "Yang mulia," sapa orang tua itu. Putra mahkota melambaikan tangannya dan berkata, "Katakan saja, seberapa percaya diri Anda menghadapi orang tua itu?" "Saya 50% yakin." Tapi bahkan kurang dari itu, jika ada ahli lain di sekitar sini, kata orang tua berjubah hitam itu, wajah putra mahkota berubah ketika dia mendengar kurangnya kepercayaan diri. Namun, dia tidak terlalu terkejut karena dia sudah menduga bahwa orang tua berjubah abu-abu itu sangat kuat. Jika tidak, mengapa Kin Yu setuju untuk tinggal di kediaman putri selama beberapa hari lagi? Sudah lima tahun sejak kamu muncul dan memberiku pertunjukan kekuatanmu. Namun, sepertinya dia sudah hampir pulih dari cederanya dan dia bertekad untuk melawanku. Wajah Qin Yu menjadi gelap. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Huff. Qin Yu mengangkat kepalanya. Dia menatap Wang Yan dan berkata, "Wang Yan, aku akan menyerahkan masalah ini padamu." "B bagaimana mungkin aku bisa melawan Xin Yue? Dia akan membunuhku dengan satu telapak tangan." Wang Yan tergagap karena ketakutan. Dia telah melihat kekuatan Xin Jue selama perjamuan, jadi dia bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di alam istana ungu yang yakin bisa mengalahkan Xin Jue. Xin Jue pasti memiliki kekuatan yang sebanding dengan delapan gelar, jadi Wang Yan menghadapi Xin Jue setara dengan melempar telur ke batu besar. Tentu saja kamu bukan lawannya, umpat Qin Yu. Dia melanjutkan, saya ingin Anda mendiskusikan masalah ini dengan ayah Anda dan menggunakan kekuatan klan Wang. Apakah kamu mengerti sekarang? Tetapi ini akan memberi Paviliun Pedang Lingqiao alasan untuk mengambil tindakan terhadap Klan Wang. Wang Yan benar-benar ketakutan saat mendengar ini. Tidak mungkin Klan Wang bisa dibandingkan dengan Paviliun Pedang Lingqiao. Paviliun Pedang Lingqiao sangat besar, jadi bukankah Klan Wang akan menghadapi kematian jika mereka membunuh seorang murid di peringkat surga? Qin Yu duduk di kursi kayu dan mengetuk jarinya di sandaran tangan. Dia tersenyum, klan Wang secara alami perlu berkontribusi jika kalian ingin memiliki kontribusi tertinggi di antara empat klan dan mengikuti saya setelah saya dinobatkan. Aku akan membalas jasa kalian sepuluh kali lipat saat aku naik tahta. Kalian tidak perlu membuat keputusan. Cukup beritahu ayahmu tentang hal ini, dia yang akan membuat keputusan. Tapi kenapa kau tidak bergerak sendiri? Dengan kekuatan yang mulia, membunuh Xin Jue akan mudah, balas Wang Yan. Bodoh sekali, Umpat Kin Yu. Dia bertanya, tidak bisakah kau melihat situasi saat ini? Wanita yang bersinar terang di kekaisaran lima tahun yang lalu telah kembali. Malam ini adalah peringatannya kepada saya. Dia pasti akan mencoba menahan saya. Aku harus menjadi yang pertama dalam kompetisi gerbang naga, apapun yang terjadi. Sim Yue harus mati atau wanita itu tidak akan menyerah. Lin Yun terbangun dari mabuk ketika cahaya fajar mengintip ke dalam ruangan. Tuan Liu Suang tidak terlihat saat dia membuka matanya. Lin Yun tersenyum karena sepertinya Tuan Liu Suang tidak benar-benar mabuk semalam. Di sisi lain, dia telah dimabukkan oleh arah kera. Tapi dia merasa segar setelah dia bangun. Dia bisa merasakan gelombang kehangatan di sekujur tubuhnya yang membuatnya merasa puas. Semua anggur terkenal bermanfaat bagi para kultivator dan yang terbaik bahkan dapat meningkatkan kultivasi. Tentu saja, ini berarti harganya mahal. Di atas kelas 9 adalah anggur ilahi dan surgawi. Dikabarkan bahwa mereka dapat memperpanjang umur seseorang, meningkatkan bakat seseorang, dan meningkatkan pemahaman seseorang. Oeniksten wine adalah anggur kelas 7. Jadi bisa dibayangkan betapa berharganya wine ini. Paling tidak, hanya ada dua di kekaisaran kin besar. Bahkan di seluruh domain selatan kuno, itu adalah anggur yang sangat berharga. Setelah Lin Yun membasuh dirinya, dia bersiap untuk kembali ke Paviliun Pedang Ling Qiao. Enam ekor kuda berbaris bersama saat mereka melakukan perjalanan kembali. Ulang tahun sang putri adalah acara yang tidak diragukan lagi. Banyak orang yang merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Menunggang kuda naga darah, Lin Yun berseru kegirangan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya akan berada di peringkat yang begitu tinggi. Bahkan seseorang yang harus dia hormati di masa lalu pun seimbang dengannya saat mereka bertukar piala. Tapi dia masih tidak bisa lengah. Bagaimanapun, Bai Lixuan akan memiliki fisik suci ketika dia keluar dari pengasingan. Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Bai Lixuan saat dia keluar. Dendamnya dengan Bai Lixuan bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan dengan mudah seperti Situ Yi. Dia masih akan mengejar Bai Lixuan bahkan jika Bai Lixuan tidak mengejarnya. Tiba-tiba, selain kuda Lin Yun, kuda-kuda pavilion pedang Ling yang lain menjadi gelisah. Cek cek cek, pavilion pedang Ling bahkan tidak bisa menemukan kuda yang layak. Dengus Wen Yanbo saat dia menunggangi kudanya. Aura iblis dari kudanya sangat kuat dan dia menyerbu ke arah rombongan pavilion pedang Ling dengan itu. Kuda kilin hitam mengandung jejak garis keturunan kilin dan dapat dianggap sebagai keturunan. Itu mungkin samar, tapi masih memiliki hubungan dengan keturunan binatang suci. Oleh karena itu, ada juga sedikit aura suci yang tersembunyi dalam aura iblisnya. Kuda kilin hitam adalah alasan mengapa kuda-kuda pavilion pedang Lingqiao takut. Melihat Luo Feng, Wen Yanbo tersenyum, bukankah kamu bertingkah tinggi dan perkasa kemarin? Mengapa tungganganmu terlihat sangat tidak stabil hari ini ketika kamu melihatku? Hahaha. Murid-murid sekte huanyuan semuanya tertawa. Pavilion pedang Lingqiao mungkin telah mengambil semua pusat perhatian kemarin, jadi tidak buruk jika mereka memiliki kesempatan untuk mengejek mereka hari ini. Lagi pula, pintu masuk Princess Manor memiliki lalu lintas yang tinggi dan mereka bisa menunjukkan kepada orang lain bagaimana Paviliun Pedang Lingkiau mempermalukan diri mereka sendiri. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menepuk-nepuk leher kuda naga darah dengan lembut. Tiba-tiba, ada ledakan aura iblis yang datang dari kuda naga darah. Aura yang membuat para kultivator ketakutan ini diarahkan pada kuda kilin hitam. Tidak mungkin kuda kilin hitam bisa dibandingkan dengan kuda naga darah. Itu seperti bagaimana kucing dan anjing akan gemetar ketakutan saat melihat harimau. Dalam sepersekian detik, kuda kilin hitam tiba-tiba menjadi cemas dengan ketakutan di mata mereka. Apa yang terjadi? Wen Yanbo terkejut. Dia mencengkeram tali dengan erat dan mencoba menenangkan kuda kilin hitam. Tiba-tiba, cahaya yang tidak menyenangkan berkedip-kedip di mata kuda naga darah saat petir samar-samar berderak di tanduknya. Mengambil satu langkah ke depan, kuda naga darah meraung. Di bawah sinar matahari keemasan, bulu kuda naga darah memancarkan cahaya merah. Kuda kilin hitam jatuh ke tanah, sementara penunggangnya dari sekte Huan Yuan masih menungganginya. Hal ini menyebabkan Wen Yanbo dan yang lainnya terlempar ke tanah. Meskipun mereka tidak menderita cedera karena kultivasi mereka, mereka benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak ada kuda kilin hitam yang berani bangkit kembali. Murid-murid sekte Huan Yuan terkejut dengan ini. Tapi itu tidak cukup untuk kuda naga darah. Ia bahkan mulai menggoyangkan pantatnya ke arah kuda kilin hitam. Hal ini membuat wajah Wen Yanbo dan semua orang menjadi semakin gelap. Seekor kuda rendahan dari Paviliun Pedang Lingqiao menertawakan mereka. Apa yang terjadi? Mengapa kuda-kuda itu tidak bergerak? Saya yakin Anda tidak memiliki informasi dari dalam. Sekte Huan Yuan mencoba bersaing melawan Paviliun Pedang Lingqiao dengan kuda-kuda mereka dan kalah. Apakah kamu melihat kuda naga darah yang ditunggangi Lin Yun? Itu membuat delapan kuda kilin hitam ketakutan dengan sendirinya. Wow, tapi apa yang terjadi dengan kuda ini? Apakah dia sedang tertawa sekarang? Astaga, kuda itu benar-benar tertawa. Hahaha, <laughs> ini terlalu lucu. Kuda benar-benar terlihat sangat hina saat tertawa. Hahaha, <laughs> mataku telah terbuka hari ini. Saya yakin pihak dari sekte Huan Yuan mungkin ingin mati. Mereka sebenarnya dipermalukan oleh seekor kuda. Saya tidak akan percaya jika saya tidak menyaksikannya secara pribadi. Bagaimana Lin Yun bisa mendapatkan kuda seperti itu untuk dirinya sendiri? Ini terlalu lucu. Murid-murid di sekitarnya tertawa ketika mereka melihat kuda naga darah. Luo Feng menepuk kudanya dan berlari ke depan sambil tersenyum, Wen Yanbo, Sekte Huan Yuan mungkin telah dibayangi oleh Paviliun Pedang Lingqiaoku kemarin, tapi kalian tidak perlu bersikap sopan dan bahkan memberi kami kuda kilin hitam ini. Ayo pergi. Kami tidak bisa menerima hadiah ini. Hahaha. Paviliun Pedang Ling tertawa saat mereka pergi. Enyahlah. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian tertawakan? Aku akan membantai kalian jika kalian terus tertawa. Murid-murid sekte Huan Yuan berteriak ketika mereka melihat semua orang menertawakan mereka. Sekte Huan Yuan pada akhirnya adalah salah satu dari empat sekte bergengsi, jadi semua orang langsung berhenti menertawakan mereka. Namun, sekte Huan Yuan benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa cerita ini pasti akan menyebar ke seluruh Kekaisaran Qin Besar, seorang penatua dari sekte Huan Yuan benar-benar ditertawakan. Wajah Wen Yanbo menjadi gelap. Melihat kelompok pavilion pedang Ling Qiao, matanya bersinar dengan aura pembunuh yang pekat. Dia mengepalkan kedua tinjunya, aku akan membiarkan kalian tertawa untuk saat ini. N. Bab 343 saya tidak suka membunuh. Perjalanan kembali ke pavilion pedang Ling Qiao akan memakan waktu setidaknya tiga hari dan paling lama tujuh hari. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka membutuhkan beberapa hari untuk kembali ke sekte. Tapi satu hari setelah mereka meninggalkan ibu kota, Luo Feng dan Xin Yue langsung merasakan ada yang tidak beres. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mempercepat langkah mereka kembali ke sekte. Namun, pada hari ketiga, Luo Feng dan Xin Yue yang memimpin rombongan berhenti. Tang Tong bertanya, "Penatua Luo, ada apa?" Luo Feng tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berbalik untuk melihat Xin Yue. Xin Yue tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dan menghilang. Lin Yun dikejutkan oleh ledakan tiba-tiba Xin -tiba Jue. Tahap ke-10 benar-benar hebat. Xin Jue melambung ke ketinggian yang tidak mungkin dicapai oleh Lin Yun, bahkan dengan tingkatan mendalam ke-7. Ini karena perbedaan kultivasi mereka. Dia hanya bisa melakukan hal seperti ini jika dia memiliki energi asal yang cukup untuk mendukungnya. Ketika Xin Jue kembali turun, dia kembali dengan seekor burung di tangannya. Itu adalah burung biasa dan bahkan bukan binatang iblis. Namun, ketika Xin Yue menghancurkan burung itu, darah yang diharapkan semua orang tidak muncul. Burung yang terlihat begitu nyata itu sebenarnya adalah boneka. Setelah dihancurkan, ia mengungkapkan giok spiritual kelas 2 dengan banyak tanda spiritual terukir di atasnya. Lin Yun mengangkat alisnya. Hanya dengan sekilas, dia bisa melihat bahwa rune spiritual terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah susunan. Ini adalah binatang mekanisme sekte Huanyuan. Burung ini telah mengikuti kita sejak kita meninggalkan kota. Sepertinya mereka telah mengincar kita sejak kita meninggalkan kediaman putri, Desah Sinjue. Wajah Luo Feng gelap dan mengandung jejak aura pembunuh. Dia berbicara dengan dingin, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita takut pada mereka? Luo Feng kemudian mengeluarkan sebuah token dari kantong interspasial dan menghancurkannya. Wajah semua orang berubah saat mereka memasang ekspresi serius. Mereka tidak menyangka bahwa Sekte Huan Yuan akan mencoba mencegat mereka. Tiba-tiba, langit di depan mereka menjadi gelap dan burung-burung hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang. Burung-burung itu terbang tanpa peringatan, sama seperti hujan. Hindari itu, itu adalah gagak Black Blaze dari Sekte Huan Yuan. Gonggong Gong Luo Feng, rombongan itu membumbung tinggi ke langit dan mundur. Bahkan kuda-kuda mereka melarikan diri dengan panik. Gagak api hitam meledak ketika mereka menghantam tanah dan segera tanah itu tertutup kawah besar. Rasanya seperti akhir dari dunia karena tanah bergetar akibat ledakan yang memekakkan telinga. Jika ada di antara mereka yang terkena serangan burung gagak, selain Luo Feng dan Xin Yue, mereka mungkin akan mati. Mereka tidak bisa membayangkan betapa seriusnya situasi mereka jika mereka tidak melihat boneka mata-mata itu. Bahkan hanya fluktuasi dari ledakan saja sudah membuat Tang Tong dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Lin Yun menyipitkan matanya menjadi sipit saat dia mengintip melalui awan debu. Dia merasa lega setelah dia melihat kuda naga darah pergi dengan selamat. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin muncul di kedalaman matanya. Sekte Huan Yuan sangat kejam. Mereka akan mati jika mereka tidak berhati-hati. Sebuah suara tajam menusuk terdengar dan empat sosok turun dari langit. Semuanya memancarkan aura yang tak terduga. Jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka semua berada di alam istana ungu. Hati Luo Feng tenggelam saat melihat mereka berempat. Mungkinkah sekte Huan Yuan telah merencanakan pembunuhan ini sebelum perjamuan dimulai? Bagaimanapun, mengumpulkan empat alam bela diri mendalam dalam dua hari terlalu cepat. Wajahnya tenggelam, sekte Huan Yuan tidak pernah berubah. Kalian masih menggunakan metode ini, bahkan setelah beberapa ratus tahun, sekte Huan Yuan. Kami bukan dari sekte Huan Yuan. Kalian hanya perlu tahu bahwa kami di sini untuk membunuh kalian. Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan suara menakutkan. Hati Lin Yun bergetar karena suara itu terdengar seperti Wen Yanbo. Kakek tua ini jelas berpura-pura. Ketika Wen Yanbo menyapu pandangannya ke sekeliling, itu mendarat di Lin Yun. Aura pembunuh melonjak di dalam hatinya ketika dia melihat Lin Yun. Dia berbicara, "Aku akan menahan kakek tua ini." Kalian bertiga pergi dan bunuh Lin Yun. Wen Yanbo menghunus pedang panjang dan menggunakannya untuk menebas Luo Feng. Pedangnya memancarkan aura dingin, jari langit. Luo Feng mengetukkan jarinya dan menghancurkan serangan Wen Yanbo. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertarung. Sepertinya kamu menjadi lebih kuat, senyum Wen Yanbo. Sayangnya, serangannya tidak melambat sama sekali. Saat mereka berdua bertarung, tiga orang ahli lain dalam alam istana ungu menerkam ke arah Lin Yun. Diiringi oleh petir yang menderu, Sinjue menghunus pedangnya dan berkata, "Aku akan menghentikan salah satu dari mereka. Kalian coba yang terbaik untuk menyeret dua yang lain ke bawah. Jangan hadapi mereka secara langsung dan ingatlah untuk melindungi adik kita dengan baik. Bala bantuan kita akan segera tiba." Mengerti, Tangtong dan yang lainnya mungkin terkejut, tetapi mereka juga elit. Mereka dapat dengan cepat mengumpulkan diri mereka sendiri dan bereaksi dengan menghunus pedang mereka. Lindungi adik laki-laki kami, Xin Yan dan murid-murid yang tersisa menghunus senjata mereka dan mengelilingi Lin Yun untuk melindunginya. Betapa naifnya. Kedua pria berpakaian hitam itu mencibir dan melancarkan serangan mereka. Energi asal mereka berdesir dan melepaskan tekanan besar pada kelompok pavilion pedang Lingqiao. Enyahlah. Salah satu dari mereka melemparkan telapak tangannya dan melepaskan telapak tangan ungu raksasa yang terbuat dari energi asal. Telapak tangan itu seperti gunung berskala kecil, menyebabkan langit menjadi gelap dan menutupi Xin Yan dan yang lainnya. Ketika telapak tangan itu meledak, semua orang dari Paviliun Pedang Lingqiao terhempas dan darah menetes dari sudut bibir mereka. Organ dalam mereka pecah saat mereka mendarat di tanah. Lin Yun berlutut dengan satu lutut sambil memegangi dadanya. Tidak mungkin mereka bisa menghadapi dua alam istana ungu. Bagaimanapun juga, kedua pembunuh itu berada satu alam di atas mereka yang berarti serangan mereka sia-sia ketika menghadapi energi asal kedua pembunuh itu. Jadi, itulah yang terjadi setelah membentuk Istana Valet. Dasar sekumpulan orang bodoh. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya alam Istana Ungu. Kedua pria berpakaian hitam itu mencibir. Alih-alih menunggu, mereka langsung menerkam Lin Yun. Mereka ingin menyingkirkan Lin Yun secepat mungkin. Huff. Apa kau pikir aku belum pernah bertemu dengan alam Istana Ungu sebelumnya? Kau harus melewatiku. Jika kau ingin membunuh adik laki-lakiku, aura dingin melonjak dari Xin Yan. Dalam sepersekian detik, dia menikam pedangnya tiga kali dengan pedang api merahnya yang berkobar. Tahan mereka, aura Xin Yan membuat tang tong dan yang lainnya tertegun sebelum mereka juga menyerbu. Salah satu pria berpakaian hitam tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Xin Yan dan tiga murid lainnya tanpa rasa takut menyerbu ke arahnya. Dia mengerutkan alisnya, murid-murid pavilion pedang Lingkiau punya nyali. Saya benar-benar harus menyerahkannya kepada mereka. Aku akan berurusan dengan badut-badut ini, kamu pergi urus anak nakal itu. Baiklah. Kedua orang berpakaian hitam itu membagi tugas mereka saat salah satu dari mereka menerkam Lin Yun. Ketika Lin Yun melihat Xin Yan dan murid-murid yang lain berusaha menahan seorang pria berpakaian hitam tanpa mempedulikan nyawa mereka, Lin Yun tidak bisa menahan rasa khawatir pada mereka. Tapi dengan cepat, pikirannya terfokus. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan mereka. Lin Yun mengeksekusi tujuh langkah mendalam dan meninggalkan sembilan bayangan, tapi sembilan bayangan itu semuanya hancur ketika sebuah telapak tangan terbang ke arahnya, membuat Lin Yun terlempar sejauh seratus meter. Energi asal mereka tidak berada pada tingkat yang sama, jadi jika bukan karena fisik pertempuran Gajah Naga, dia akan terluka para oleh serangan itu. Tidak heran sekte itu ingin anak nakal ini mati. Dia benar-benar berhasil selamat dari seranganku. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena Lin Yun berhasil selamat dari serangannya. Telapak tangan awan iblis, pria berpakaian hitam itu membumbung tinggi ke langit dan melemparkan telapak tangannya ke bawah. Energi asal hitamnya berkumpul menjadi telapak tangan yang besar dan turun seperti gunung besar. Kali ini, serangannya sepenuhnya terfokus pada Lin Yun karena tidak ada yang mengalihkan perhatiannya. Lin Yun menghadapi serangan itu dengan tenang. Dia memanggil pedang pemakaman bunga dan mengeksekusi pedang Tuan Tanpa Ragu-Ragu. Aura yang mendominasi mendidih di tubuhnya dan berkumpul di pedangnya sebelum dia menebas telapak tangan hitam itu. Telapak tangan hitam itu ditembus oleh pedang, tapi yang dilakukan pedang hanyalah memperlambat telapak tangan itu. Lin Yun merentangkan kedua tangannya saat segel gagak emas mengembun di punggungnya, dan dia terbang ke langit. Tanah retak ketika telapak tangan itu mendarat di tanah. Menyerangkan pecahan batu ke sekelilingnya seperti badai yang dahsyat. Saat Lin Yun terbang menjauh, dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan pedang Aqua Selenic. Ketika dia mendarat di tanah, dia hampir tidak bisa menghindari serangan yang datang. Mata pria berpakaian hitam itu berkobar dengan amarah dan dia menyambar ke arah Lin Yun. "Mati!" Dia telah kehilangan kesabaran dan ingin menekan Lin Yun dengan kultivasinya. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan dengan lembut menepuk-nepuk kantong interspasialnya. Dia mengambil bendera perang Scarlet Flame. Ketika dia mengeluarkannya, dia segera mengubahnya menjadi bentuk pertempurannya. Bendera yang ditutupi dengan rune merah tiba-tiba berubah menjadi arit dengan dua bilah pengait. Dengan bendera perang Scarlet Flame di tangannya, Lin Yun seperti binatang buas yang haus darah. Auranya berubah dalam sekejap bila pada bendera perang Scarlet Flame tampak seperti bulan sabit. Aura haus darah di dalam pedang itu menjadi bersemangat ketika merasakan niat membunuh di hati Lin Yun. Pemandangan di depan mata Lin Yun tiba-tiba berubah. Rasanya seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang berlumuran darah. Ini berarti bendera perang Scarlet Flame telah merenggut banyak nyawa di masa lalu. Cahaya dingin melintas di mata Lin Yun saat dia menikam bendera itu ke arah pria berpakaian hitam itu. Aku sudah menunggumu. Dia tidak suka membunuh, tapi dia tidak akan keberatan jika seseorang mencoba membunuhnya. Karena itu yang terjadi, dia tidak akan keberatan jika jalannya menuju puncak dibangun di atas tulang dan darah. N. Bab 344 Kehebatan Artefak Kosmik. Ujung bendera merobek udara yang menolak dan menyeret Lin Yun ke arah pria berpakaian hitam itu. Bendera itu bergerak dengan cepat, yang mengejutkan pria berpakaian hitam itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun telah menyiapkan artefak kosmik dia tidak punya waktu untuk berpikir dan mengedarkan semua energi asal di dalam tubuhnya untuk memadatkan sembilan perisai tebal di depannya. Tapi ujung segitiga dari bendera itu dengan mudah menembus sembilan perisai. Lagi pula, bagaimana mungkin perisai yang dia ciptakan dengan tergesa-gesa memblokir serangan yang telah dikumpulkan Lin Yun? Tapi perisai-perisai itu masih berhasil memberikan waktu bagi pria berpakaian hitam itu. Dia memadukan energi drakor dan energi asalnya bersama-sama untuk memadatkan baju besi ungu di dadanya. Ketika bendera itu bertabrakan dengan baju besi itu, retakan langsung mulai menyebar di bawah kekuatan yang sangat besar. Pria berpakaian hitam itu memuntahkan seteguk darah dan dia terlempar terbang. Mata Lin Yun berkilat saat dia melihat baju besi itu. Apakah mereka masih berusaha menyangkal fakta bahwa mereka berasal dari sekte Huan Yuan, bahkan setelah mengungkapkan fisik pertempuran Gajah Naga? Mengedarkan sutra pedang Ziyuan, Lin Yun mengambil tiga langkah ke depan. Dia tidak memberikan kesempatan pada lawannya untuk mendapatkan pijakan dan mengayunkan benderanya. Pria berpakaian hitam itu terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia baru saja mencapai alam istana ungu, jadi bodoh baginya untuk bersaing dengan artefak kosmik. Dia segera mengedarkan energi asal di dalam tubuhnya dan mundur selangkah. Tapi bahkan sebelum dia bisa menghela nafas lega, api berkobar menyapu keluar dari bendera yang membuat pria berpakaian hitam itu terbang. Bahkan dia hampir tersulut oleh api tersebut. Sial! Bagaimana bisa artefak kosmik ini begitu kuat? Pria berpakaian hitam itu terkejut. Tidak masuk akal bahwa artefak kosmik bisa begitu kuat di tangan seseorang di tahap ketujuh dari alam bela diri mendalam. Sejujurnya, Lin Yun hampir tidak bisa mengendalikan bendera perang Scarlet Flame dalam bentuk jarak jauhnya. Tapi tidak ada begitu banyak batasan untuk bentuk pertarungan jarak dekat. Lin Yun mampu mengendalikannya saat dia berada di tahap kelima, belum lagi dia berada di tahap ketujuh sekarang. Saat energi asal mengalir ke bendera perang Scarlet Flame, Lin Yun bergerak seperti binatang purba. Mati, bahkan sebelum pria berpakaian hitam itu bisa memikirkan apapun, Lin Yun menerjang maju dan menusuk dengan benderanya, berubah menjadi sinar merah. Lin Yun terbawa oleh momentum bendera dan berubah menjadi sinar merah yang melesat lebih dari beberapa ratus meter dalam sekejap. Baju besi ungu yang dimanifestasikan oleh pria berpakaian hitam itu menembus. Ketika Lin Yun mencabut benderanya, darah mulai mengalir keluar dari luka yang diciptakan oleh ujung segitiga bendera perang Scarlet Flame, serangan itu telah menembus pertahanan pria berpakaian hitam itu dan masuk ke dalam tubuhnya sejauh setengah inci. Pria berpakaian hitam itu memegangi dadanya dan memuntahkan beberapa suap darah. Armor yang dimanifestasikan dari energi drakor dan energi asalnya dengan cepat runtuh, seperti binatang buas. Bendera perang Scarlet Flame menjadi bersemangat ketika bersimbah darah. Rune spiritual di tiang bendera menyala dan melepaskan ledakan aura yang tidak menyenangkan. Lin Yun melihat ke tanah, dan tanah itu tertutup oleh tumpukan tulang pada saat ini. Lin Yun mengalami kesulitan membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dia mengunci alisnya dan menuangkan energi asalnya ke dalam bendera perang Scarlet Flame, tapi dia tidak bisa memuaskan nafsu makan artefak kosmik. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, sementara bendera perang Scarlet Flame memberinya kekuatan, itu juga memiliki permintaan yang tinggi. Jika Lin Yun menggunakannya dengan sembrono, dia tidak akan bisa menahan keganasan artefak kosmik itu. Dia masih belum cukup kuat untuk mengendalikannya. Jadi, dia harus menggunakannya secukupnya. Tapi, pertama-tama, saya harus membunuh satu tatapan Lin Yun tertuju pada pria berpakaian hitam itu dengan niat membunuh yang membara di matanya. Pria berpakaian hitam itu, pada akhirnya, adalah seorang ahli di alam istana ungu. Tapi, Lin Yun berhasil selamat dari dua serangan itu karena artefak kosmik. Tetua Wen, selamatkan aku! Pria berpakaian hitam itu berteriak putus asa, "Ada apa?" Wajah Wen Yanbo tenggelam ketika dia mengalihkan pandangannya. Dia sangat terkejut di dalam hatinya ketika dia melihat artefak kosmik Lin Yun. Budak pedang, jangan berani-berani. Wen Yanbo melemparkan telapak tangan ke arah Luo Feng sebelum dia bergegas menghampiri pria berpakaian hitam itu. Aura bergelombang menyapu darinya saat dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke arah bendera perang Scarlet Flame. Tanah meledak dengan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya, berterbangan dari gelombang kejut yang tercipta dari serangan yang saling berbenturan. Darah merembes keluar dari mulut Lin Yun, dan baik dia maupun bendera perang Scarlet Flame terlempar. "Kamu sedang mendekati kematian!" Luo Feng berlari dan mendaratkan telapak tangan di dada Wen Yanbo. Saat telapak tangannya membekas di dada Wen Yanbo, suara tulang retak bisa terdengar. Tepat pada saat ini, pedang kondor yang memancarkan aura pedang yang kuat muncul di langit yang jauh. Wen Yanbo tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Yun. Dia dengan cepat berteriak, "Mundur!" Tiga pria berpakaian hitam yang tersisa segera mulai mundur setelah menerima perintah. Tapi pria berpakaian hitam yang terluka oleh Lin Yun mengikuti di belakang. Dengan tegas, Luo Feng mengetuk jarinya dan menyerangkan sinar yang menyilaukan. Jari langit detik berikutnya, sinar itu menembus pria berpakaian hitam itu dan merenggut nyawanya. Tubuh pria berpakaian hitam itu membengkak dan meledak. Ketika Wen Yanbo berbalik untuk melihat pemandangan ini, matanya melonjak dengan kebencian dan dia mempercepat langkah kakinya. "Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja?" Xin Yan bergegas mendekat. Lin Yun menyeka darah dari bibirnya. Saat dia hendak mengeluarkan senyuman, dia tiba-tiba diserang oleh gelombang pusing dan kemudian dia terhuyung-huyung. Xin Yan dengan cepat membantunya berdiri. Tepat pada saat ini, Luo Feng datang seperti angin dan mengetuk dada Lin Yun tiga kali. Setiap kali dia mengetuk, dia akan menuangkan energi asalnya ke dalam tubuh Lin Yun. Ketika energi asal mengalir ke tubuh Lin Yun, sutra pedang Ziyuan yang layu tiba-tiba bersinar dan terbuka. Lin Yun membuka matanya dan menatap Luo Feng dengan penuh syukur. "Penatua Luo, dia Xin Yan ingin bertanya, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Luo Feng. Dia baik-baik saja." Dia hanya terlalu memaksakan diri menggunakan artefak kosmik. Luo Feng melirik Lin Yun dalam-dalam. Dia terkejut bahwa Lin Yun dapat mengeluarkan begitu banyak kekuatan dari artefak kosmik, yang membuatnya penasaran dengan teknik kultivasi Lin Yun yang dapat mempertahankan konsumsi artefak kosmik. Jika itu adalah orang lain yang berada di posisi Lin Yun, mereka pasti sudah berubah menjadi mumi sekarang. Ini bukan masalah besar, tapi jangan sembrono lagi di masa depan, kata Luo Feng. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Dia tidak punya pilihan saat itu karena tidak mungkin dia bisa melawan seorang ahli di Alam Istana Ungu. Tapi terima kasih padamu, kami berhasil membunuh sesepuh Alam Istana Ungu dari Sekte Huan Yuan. Ini seharusnya memberi mereka pelajaran, cibir Luo Feng. Seorang pria Parubaya yang mengenakan seragam Pavilion Pedang Lingqiao tiba-tiba turun dari Pedang Kondor. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, salam, tetua Luo. Luo Feng mengangguk. Kemudian, matanya dengan cahaya kejam dan dia memberi perintah, kirimkan pemberitahuan bahwa Wen Yanbo terluka parah. Dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dalam tiga hari ke depan, jadi kita harus menangkapnya. Roger, pendekar pedang paruh baya itu mengangguk dan pergi dengan pedang kondor. Tetua Luo, Sim Jue datang dengan membawa kantong interspasial dari pria berpakaian hitam yang meninggal. Dengan santai memilah-milah kantong antar ruang, Luo Feng mengeluarkan sebuah tablet giok. Dia menatap Lin Yun sambil tersenyum. Ini adalah teknik rahasia dari sekte Huan Yuan. Kamu harus tertarik padanya. Lin Yun mengambilnya dan memeriksanya. Itu benar-benar teknik rahasia. Itu adalah baju besi ungu yang sebelumnya digunakan oleh pria berpakaian hitam. Itu ini adalah teknik unik yang menggabungkan energi Dracula dan energi asal bersama-sama untuk mewujudkan baju besi Dracula. Lin Yun tahu betapa kuatnya teknik rahasia ini karena bahkan bisa menahan serangan dari bendera perang Scarlet Flame. Terima kasih, tetua. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kaulah yang melukainya. Belum lagi teknik rahasia ini berhubungan dengan fisik pertempuran Drakopan, jadi hanya kau yang bisa mengembangkannya. Mendukung Lin Yun, Xin Yan menggerutu, apakah Sekte Huan Yuan sudah gila? Kenapa mereka mencoba membunuh adik laki-laki? Tang Tong dan murid-murid lainnya juga bingung. Tepat pada saat ini, Luo Feng menghela nafas, permusuhan antara Sekte Huanyuan dan Paviliun Pedang Lingkiau sangat dalam. Lokasi Paviliun Pedang Lingkiau dulunya adalah milik Sekte Huanyuan. Saat itu, leluhur kami, Jian Wuming, ingin mendirikan sebuah sekte dan menyukai lokasi Sekte Huanyuan. Jadi dia dengan santai menyingkirkan seluruh anggota Sekte Huanyuan. Tapi leluhur kita memiliki hati yang lembut, jadi dia tidak membunuh mereka semua. Untuk jangka waktu yang lama, Sekte Huan Yuan tidak berani melakukan apapun. Tetapi ketika sekte mendalam surgawi dan vila bulan iblis menjadi terkenal, Paviliun Pedang Ling Kiao tidak lagi dapat memonopoli kekaisaran Qin besar. Pada saat itu, sekte Huan Yuan kembali muncul. Jadi mereka telah mengincar para jenius dari Paviliun Pedang Ling Kiao selama beberapa abad terakhir. Mereka tidak ingin melihat Paviliun Pedang Ling Kiao bangkit kembali. Lin Yun langsung memahami permusuhan antara kedua sekte itu. Tidak heran kedua sekte itu memiliki permusuhan yang begitu besar. Di saat yang sama, dia terkejut ketika mendengar bahwa leluhurnya, Jian Wuming, telah menindas seluruh sekte Huan Yuan sendirian. N. Bab 345 setengah bulan mengasingkah. Jadi, Lin Yun, kau harus berhati-hati saat meninggalkan sekte lain kali. Kita mungkin telah melakukan pukulan dalam komplotan sekte Huan Yuan kali ini, tapi mereka mungkin masih akan mengejarmu di masa depan. Luo Feng menatap Lin Yun dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Bagaimanapun, Anda adalah harapan kami untuk kompetisi Gerbang Naga tiga tahun dari sekarang. Tiga tahun dari sekarang. Jika ada kesempatan, Lin Yun ingin memberikan yang terbaik di kompetisi Gerbang Naga tahun ini. Hanya ada delapan kuota dan masih ada perbedaan drastis antara dia dan Xin Yue, belum lagi delapan gelar. Dua hari kemudian, rombongan dengan lancar kembali ke Paviliun Pedang Lingkiau. Seluruh anggota sekte sudah mengetahui apa yang terjadi dalam perjamuan tersebut. Jadi, pelindung plum secara pribadi datang untuk menerima kelompok itu bersama dengan tujuh tetua pembawa pedang. Karena mereka membawa kehormatan bagi sekte, sekte secara alami harus memberi mereka penghargaan. Ketujuh tetua pembawa pedang memberi Lin Yun 500 batu giok spiritual kelas 2 dan 10 pil kelas 2. Itu adalah hadiah yang mewah yang membuat banyak orang iri. Namun, tidak ada yang cemburu. Bagaimanapun juga, mereka juga akan menerima hadiah yang sama jika mereka membawa kehormatan bagi sekte. Setiap orang juga menerima hadiah atas kinerja mereka. Kemudian lagi, tidak ada hadiah mereka yang sebanding dengan Lin Yun. Luo Feng sangat bangga sehingga Bai Ting, yang juga hadir, dipenuhi dengan kecemburuan. Banyak orang mengatakan bahwa Luo Feng mungkin adalah kepala aula tertua berikutnya sekarang. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara Luo Feng dan Bai Ting karena Lin Yun. Bahkan beberapa teman Bai Ting mulai menjauhkan diri darinya. Bai Ting merasa itu semua adalah kesalahan budak pedang terkutuk itu. Saat itu, dia seharusnya membunuh Lin Yun di kontes sembilan bintang. Bai Ting menatap Lin Yun dengan kebencian yang membuncah di dalam hatinya. Jadi ketika dia mengeluarkan senyuman di wajahnya, itu terlihat bengkok dan jelek. Namun, Lin Yun tidak memperhatikan baiting karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan baiting padanya. Baiting harus menyedotnya tidak peduli seberapa besar dia membenci Lin Yun. Kemudian lagi, Lin Yun juga tidak bisa menyentuh baiting untuk saat ini. Bagaimanapun, tidak akan mudah untuk menyentuh seorang penatua dengan senioritas tinggi di sekte. Tapi tidak masalah karena Baiting pasti akan merasa lebih buruk dari Lin Yun. Ketika Lin Yun kembali ke Gunung Liontin, perayaan yang tak terhindarkan diadakan. Tapi Lin Yun tidak melihat Li Wuyu dimanapun di kelompok itu. Belakangan, dia mengetahui dari Mo Cheng bahwa Li Woo Yu pergi dalam perjalanan pelatihan, yang membuat Lin Yun merasa bersyukur karena itu berarti anak itu akhirnya tumbuh dewasa. Jika Li Woo Yu masih malas seperti saat itu, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pijakan di Kekaisaran Qin Besar, apalagi menjadi pendekar pedang terkuat. Hanya dalam beberapa hari, Gunung Liontin dipenuhi oleh pengunjung. Mereka adalah para tetua dari berbagai aula dan berbagai klan di Kekaisaran Qin Besar. Tapi Lin Yun tidak ingin terlibat dengan mereka, jadi dia meminta Xin Yan untuk menyapa mereka sebelum menuju ke pegunungan pemusnahan. Setengah bulan kemudian, jauh di dalam pegunungan pemusnahan, berdiri sebuah air terjun yang dahsyat. Air terjun yang jatuh adalah satu-satunya suara yang dapat didengar di lokasi yang tadinya sunyi. Tiba-tiba, danau itu bergetar hebat, dan gelombang ungu menyebar ke sekitarnya. Sayup-sayup terdengar suara teriakan pedang di atas suara yang berasal dari air terjun. Secara bersamaan, niat pedang dan energi asal menyapu seluruh danau, dan tidak berhenti sejenak. Sebuah sinar melesat keluar dari permukaan air, menciptakan gelombang besar. Tapi sinar itu bukanlah sinar pedang, itu adalah seorang pemuda. Fitur-fitur yang jelas dari pemuda itu digariskan dengan sempurna oleh matahari. Pakaiannya dengan cepat mengering dan rambutnya berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat menawan. Pemuda itu secara alami adalah Lin Yun yang datang ke sini untuk menghindari para pengunjung. Setelah berangkat dari Gunung Liontin, Lin Yun datang ke sini untuk berlatih pedang Aqua Selenic dan Sutra Zaman. Karena buah api naga, kultivasinya tumbuh dalam dua tahap. Jika orang lain berada di posisi Lin Yun, mereka akan bersuka cita atas peningkatan kultivasi mereka. Namun, Lin Yun masih merasa tidak nyaman dengan pertumbuhannya. Itu karena dia tahu bahwa energi asal tidak bergantung pada kuantitas, tetapi kualitas. Saya akhirnya menyempurnakan energi asal saya setelah setengah bulan dan menggunakan 3000 batu giok spiritual kelas 2. Lin Yun berdiri di atas danau yang bergelombang dan berjalan menuju pantai. Pakaiannya sangat kering meskipun terkena cipratan air. Dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, aura Lin Yun tampak lebih alami. Bahkan jika dia tidak terganggu oleh urusan sepele, dia akan datang ke sini untuk memurnikan energi asalnya. Pertarungan dengan tetua alam istana ungu membuatnya merasakan tekanan yang besar. Melalui pertempuran itu, dia menyadari bahwa serangannya tidak efektif melawan energi asal pria berpakaian hitam itu. Jika dia tidak memiliki artefak kosmik, dia pasti sudah terbunuh. Kemudian, Lin Yun berpikir tentang delapan gelar. Dia mendengar bahwa delapan gelar itu bisa bertarung dengan para ahli di alam istana ungu, dan putra mahkota bahkan bisa membunuhnya. Tapi Lin Yun tidak tahu bahwa kedelapan gelar itu semuanya berada di alam istana setengah langkah valet, jadi tidak ada banyak perbedaan dalam kualitas energi asalnya. Ketika Lin Yun berbalik, ombak yang bergelombang menjadi tenang. Matanya tiba-tiba berkedip dan dia melayangkan pukulan. Seiring dengan tiga ledakan, energi asal yang deras menyebabkan 36 geyser membumbung tinggi ke langit. Ketika energi asalnya menyebar, tanah di bawahnya mulai bergetar. Air. Lin Yun melambaikan tangannya. Bunga Ziyuan di dalam tubuhnya terbuka dan 36 geyser berubah menjadi es sebelum mendarat di tanah. Es itu tampak seperti mutiara yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Brek, cahaya dingin melintas di matanya. Ketika Lin Yun mengepalkan tinjunya, rasa dingin di pilar-pilar es itu menghilang dan es berubah menjadi air. Lumayan. Saya mungkin telah mengambil langkah kecil ke tahap ketujuh awal dari alam bela diri yang mendalam, tetapi kekuatan energi asal saya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya 3000 batu giok spiritual kelas 2 tidak sia-sia, gumam Lin Yun dalam hati. Ini adalah efek yang dia inginkan. Pada saat ini, kegelisahan yang dia rasakan tentang kultivasinya yang meningkat terlalu cepat telah menghilang. Namun, dia menggunakan terlalu banyak sumber daya dan menghabiskan semua giok spiritual kelas 2 yang dia dapatkan dari tujuh tetua pembawa pedang. Hanya dewa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkejut jika mereka mengetahui tentang konsumsi gila ini. Meskipun tidak ada cara bagi kultivasinya untuk maju selangkah lagi, dia masih bisa membuka potensi dalam teknik bela dirinya. Dia masih memiliki naga penakluk dan harimau dalam tinju naga harimau. Dia juga bisa mencoba menggabungkan ketiga segel itu bersama-sama dan membawa tujuh langkah mendalam untuk menguasai sepenuhnya. Di saat yang sama, dia juga bisa mencoba meningkatkan fisik pertempuran gajah naga ke tahap keempat. Lagi pula, dia masih memiliki teknik rahasia untuk fisik pertempuran Drakopan, Drakopan War Armor. Itu adalah teknik pertahanan yang bahkan bisa bertahan melawan artefak kosmik. Juga, dia tidak bisa melupakan tiga jurus pamungkas dari pedang aqua selenik dan jurus pedang siantiannya. Masih banyak yang harus dia tingkatkan. Meskipun tampak berantakan, Lin Yun sudah merencanakan semuanya. Dia akan mulai dengan yang berikut ini, teknik tinju, teknik gerakan, teknik pemurnian tubuh, teknik rahasia, teknik pedang, dan akhirnya jurus pedang siantian. Dengan cara ini, dia akan menangani yang termudah dan diakhiri dengan yang tersulit. Jadi Lin Yun memutuskan untuk menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih di pegunungan pemusnahan. N.